Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT. Sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 1.1. Pendahuluan. Modul mata kuliah 1 merupakan filsafat langkah hukum awal dan etika yang profesi. Perlu Anda pada pahami modul dalam satu ini akan mempelajari dibahas mengenai pengertian filsafat, filsafat hukum, dan ruang lingkup filsafat hukum. Pengertian dipaparkan secara etimologi, yakni melihat akar kata dan terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai referensi yang tercantum dalam daftar pustaka modul ini. Anda perlu mengerjakan latihan soal dan tes formatif di masing-masing kegiatan belajar dengan saksama serta membaca referensi lain sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai substansi modul 1. Dengan demikian, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus yang ada dalam modul 1 ini akan tercapai dengan optimal. Secara umum, tujuan dari modul ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian filsafat, filsafat hukum, dan ruang lingkup filsafat hukum dengan tepat. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan definisi atau pengertian filsafat dari berbagai perspektif termasuk relasi antara filsafat dan agama. 2. Menjelaskan lingkup kajian ilmu filsafat yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3. Menjelaskan pengertian hukum ditinjau dari berbagai segi. 4. Menjelaskan pengertian filsafat hukum dan memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan filsafat hukum, selain pertanyaan dogmatik hukum dan teori hukum. 5. Menjelaskan letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu. 6. Menjelaskan objek kajian filsafat hukum. Kegiatan belajar 1. Pengertian filsafat. Pendapat umum mengatakan bahwa studi filsafat adalah studi yang enjlimet. Mahasiswa filsafat tidak ubahnya dianggap sebagai pemikir yang berlebihan. Bahkan sering kebablasan, atau kadang-kadang orang melihatnya sebagai orang gila. Apakah yang demikian benar adanya? Untuk mengklarifikasi pemahaman awam terhadap filsafat, pokok bahasan kali ini akan memaparkan berbagai hal mengenai filsafat dan ruang lingkup kajian filsafat. Anda selaku pembaca, jangan terlalu serius dan jangan bingung. Bacalah dengan pikiran terbuka dan penghayatan. Selamat membaca. A. Pengertian filsafat. Untuk mempelajari suatu disiplin ilmu, tidak lengkap jika terlebih dahulu Anda tidak mengetahui pengertian atau definisi dari disiplin tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu Anda harus mengetahui apa itu filsafat, karakteristik filsafat, dan hal-hal yang dibicarakan dalam filsafat. Untuk mendefinisikan sesuatu kadang tidak mudah karena sangat tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Ibarat beberapa orang buta yang diminta memegang gajah. Beragam definisi pun akan muncul, seperti gajah adalah sebuah makhluk hidup yang panjang karena memegang belalainya. Gajah adalah sebuah benda yang runcing dan tajam karena yang bersangkutan memegang gadingnya, dan seterusnya. Kalau kita telisik pengertian filsafat secara etimologi, akar kata, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos artinya pecinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan kata lain, secara mudah, Anda akan mengatakan bahwa filsafat merujuk pada makna cinta kebijaksanaan, cinta ilmu, atau cinta akan hikmah. Secara terminologi, ada yang memberikan makna bahwa filsafat bermakna kegiatan berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata radir yang artinya akar. Berpikir radikal artinya berpikir sampai akar suatu masalah, melewati batas-batas fisik yang ada, dan memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik. Ansori, 2006 banding 2. Terkait dengan filsafat ini, kita tidak akan memahami secara utuh sebelum kita mengetahui ruang lingkup kajian dan persoalan-persoalan yang ditanganinya. Di sisi lain, para filsuf mempunyai pandangan yang berbeda mengenai arti, objek, metode, tujuan, dan nilai filsafat. Pendefinisian filsafat tidak akan mudah dilakukan. Akan tapi, melalui tulisan ini, kami akan kemukakan arti-arti terpenting dari kata filsafat itu sebagai berikut. 1. Filsafat dalam arti cinta kebijaksanaan, hikmah.
Ini adalah arti dari kata filsafat itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Pythagoras, seorang filsuf Yunani klasik, mengambil kata filsafat dari dua kata berbahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, secara etimologi, lugawi, kata philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Orang-orang Yunani sebelum Pythagoras mengartikan kata sophia sebagai kemahiran dan kecakapan dalam suatu pekerjaan, seperti perdagangan dan pelayaran. Kemudian, maknanya berkembang dan digunakan sebagai istilah untuk kecakapan di bidang syair dan musik. Selain itu, juga bermakna memiliki ketajaman pikiran dan perilaku yang baik. Pada akhirnya, makna sophia berkembang lagi dan digunakan untuk menyebut jenis pengetahuan tertinggi, yakni pengetahuan yang bisa mengantarkan kita untuk mengetahui kebenaran murni. Karena kebijaksanaan, sophia, atau pengetahuan terhadap kebenaran murni itu merupakan suatu pencapaian yang sulit dilakukan atau hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Menurut Pythagoras, yang pantas bagi manusia adalah sekadar pecinta kebijaksanaan. Ia menegaskan, cukuplah seorang menjadi mulia ketika ia menginginkan hikmah dan berusaha untuk mencapainya. Kata filsafat kemudian masuk dalam bahasa Arab menjadi falsafah, lalu masuk dalam bahasa Inggris menjadi filosofi. Sepanjang sejarahnya, filsafat menjadi saksi dari kerendahan hati para filsuf yang tidak mengklaim diri mereka sebagai orang yang mampu mengetahui segala-galanya, melainkan sekadar sebagai para pencari dan pecinta kebijaksanaan. Hikmah, Ismail dan Mutawali, 2003 banding 20. Pencarian pengetahuan tentang kebenaran murni menuntut usaha yang serius dan kerja yang terus-menerus. Oleh karena itu, filsafat terkait erat dengan pengamatan dan pemikiran rasional. Dengan demikian, seorang filsuf dalam istilah Plato adalah orang yang sadar, terjaga, dan membuka pandangannya terhadap segala hal yang ada di alam eksistensi sambil berusaha untuk memahaminya, sedangkan orang lain menghabiskan hidupnya dalam keadaan tertidur. Ismail dan Mutawali, 2003 banding 20. 2. Filsafat dalam arti umum. Dalam arti umum, filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Misalnya, ketika kita menanyakan, siapakah saya? Dari mana saya berasal? Mengapa saya ada di sini? Bagaimana kedudukan manusia dalam semesta alam ini? Dan seterusnya. Beginilah Aristoteles memahami filsafat ketika ia menyebutnya sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum. Pemahaman filsafat seperti ini selanjutnya berkembang dalam pemikiran Islam. Sejalan ini, Abu Nasr al-Farabi mengatakan, tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak bisa dimasuki oleh filsafat. 3. Filsafat dalam arti khusus. Filsafat dalam arti khusus memiliki persamaan dengan sebuah mazhab atau aliran pemikiran tertentu. Arti seperti ini akan langsung terbersit dalam pikiran kita ketika kata filsafat dirangkaikan dengan nama salah seorang filsuf, misalnya filsafat Aristoteles atau filsafat Plato. Perangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas filsafat yang dilakukannya bermaksud membangun suatu bentuk penafsiran yang lengkap dan menyeluruh terhadap segala sesuatu. Dalam Islam, dikenal dengan mazhab yang di kalangan Sunni saja terdapat 4 mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di kalangan Syiah, juga terdapat berbagai mazhab besar, yang juga terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai permasalahan yang secara syariah adalah sama. Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya, keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal-usul wujud, being, adalah materi, akal, atau kehidupan. Juga keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk pada indera, akal, atau pada indera dan akal secara bersamaan. Dari prinsip yang diyakininya itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulan-kesimpulannya yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah kesimpulan akhir. Demikianlah sampai kemudian sempurna menjadi bangunan, sistem filsafat tersendiri. Melalui konstruksi filsafatnya itu, ia akan menafsirkan segala segi alam wujud being, berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayainya. Kemudian, seorang filsuf lain muncul dan tidak tertarik dengan konstruksi filsafat tersebut. Lalu, ia pun membangun model filsafat sendiri berdasarkan prinsip baru yang diyakininya.
Begitulah para filsuf membangun berbagai mazhab dan aliran filsafatnya masing-masing. Maka itu, sejarah filsafat pada dasarnya hanyalah sejarah membangun berbagai mazhab, menolaknya, dan kemudian membangun mazhab-mazhab yang baru. 4. Filsafat dalam arti universal. Dalam arti ini, filsafat berarti pengetahuan terhadap wujud being, dalam universalitasnya dan bukan partikularitasnya. Dalam mengkaji alam semesta, ilmu-ilmu partikular atau khusus tidak hanya berhenti pada fenomena-fenomena yang tampak tapi juga memiliki perhatian dan berusaha untuk sampai pada hukum-hukum universal umum yang bisa diterapkan pada objek kajian tadi. Akan tapi, filsafat melakukan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Filsafat berusaha untuk menyatukan hal-hal yang ada secara keseluruhan dalam sebuah bingkai rasional yang dapat menafsirkan berbagai fenomena real. Oleh karena itu, filsuf senantiasa mempertanyakan hal berikut. Apakah alam ini materi atau jiwa atau percampuran antara keduanya? Apakah di balik fenomena-fenomena alam yang berubah ini ada sesuatu yang tetap dan tidak berubah? Apakah semua peristiwa yang terjadi di alam ini bersifat kebetulan atau ia berjalan menurut sebuah sistem yang ajaib? Berkaitan dengan arti filsafat sebagai ilmu yang bersifat universal, Herbert Spencer, filsuf Inggris, tahun 1820 sampai tahun 1903 M, pernah mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang menyatukan hal-hal yang ada, being, secara parsial partikular, sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang menyatukannya secara sempurna, universal. Terkait dengan arti universal filsafat tersebut, Plato juga pernah mendeskripsikan filsuf sebagai orang yang mampu melihat alam kosmik secara menyeluruh sekaligus menguasai zaman secara menyeluruh pula. Hal senada juga diungkapkan oleh Zakaria Ibrahim bahwa tugas seorang filsuf adalah mempercayai apa yang diucapkan oleh zaman dan waktu, bukan yang diucapkan oleh detik dan jam serta cenderung pada dimensi ada, being, dan bukan pada berbagai objeknya. Zakaria Ibrahim, 1962 banding 12. 5. Filsafat dalam arti hikmah kehidupan. Filsafat dipahami sebagai orientasi yang mencerahkan kehidupan sesuai dengan tuntutan akal. Filsuf bukanlah seseorang yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, seperti yang selama ini digambarkan oleh banyak orang. Bahkan, filsuf adalah pribadi yang hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya. Dialog pemikiran dan diskusi filosofisnya merupakan sebuah proses berhadapan dengan realitas yang memiliki ciri positivistis. Seorang filsuf dalam menghadapi berbagai persoalan hidup tidak sekadar mengamati dan memikirkannya untuk memahami dan menafsirkannya. Namun, juga memanfaatkan pemahaman ini untuk sampai pada berbagai solusi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut serta mengarahkan manusia menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih utama, baik untuk pribadi maupun masyarakat. Orientasi untuk mengarahkan kehidupan ini bukan sesuatu yang baru dalam filsafat. Plato sejak masa Yunani telah menggambarkan sebuah model masyarakat manusia, seperti yang dicita-citakannya. Dalam deskripsinya, Plato berusaha untuk menghilangkan berbagai aib, celah, yang ada dalam masyarakat, yaitu membuat suatu pola reformasi umum. Filsafat juga terdapat dalam berbagai gerakan kebangkitan sosial dan ilmiah serta memikul beban untuk mengarahkan kehidupan menjadi lebih baik dan mulia. Di antara tokoh-tokoh filsafat kontemporer, ada yang berusaha untuk menjadikan orientasi ini sebagai satu-satunya orientasi dalam filsafat, misalnya Karl Marx yang mengusung filsafat materialisme. Marx mengkritik habis filsafat klasik yang hanya menafsirkan alam dan memandang bahwa hal tersebut tidak benar. Tugas filsafat adalah bekerja untuk mengubah alam. Menurut Marx, dengan mengubah alam, manusia akan mengubah dirinya dan akan membentuk suatu hukum baru yang memudahkan jalannya sejarah. Filsafat pragmatisme juga memiliki orientasi ini. William James, tokoh filsafat pragmatisme yang paling terkenal, menyatakan, filsuf dalam arti yang sesungguhnya adalah seseorang yang berpikir untuk merealisasikan suatu manfaat yang dicarinya. Orientasi ini memberikan kesempatan kepada sebagian pemikir untuk membicarakan filsafat politik berbagai negara dalam hasil karya mereka. Secara saksama, perbuatan keseharian Anda mencerminkan bahwa pada dasarnya Anda selalu berfilsafat. Sebagai individu, seringkali kita terpaksa menganalisis perbuatan-perbuatan kita, mengoreksi penilaian, dan mempertimbangkan ukuran-ukuran, standar, yang kita buat sendiri serta membatasi hubungan kita, baik dengan alam maupun orang lain.
Sepanjang kita memahami filsafat sebagai sebuah proses kritik, analisis, dan evaluasi terhadap kehidupan, kehidupan kita sesungguhnya nyaris tidak pernah terpisah dari filsafat. Untuk melengkapi pengertian filsafat, saya perlu menyampaikan kepada Anda perbandingan antara filsafat dan agama, bagaimana hubungan antara filsafat dan agama, serta harmonisasi antara filsafat dan agama. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut. A. Filsafat dan agama. Di awal, saya menegaskan bahwa tidak pernah ada pertentangan antara filsafat dan agama. Bahkan, pandangan sebagian filsuf, khususnya filsuf Muslim, bahwa berfilsafat dapat menopang dan meningkatkan keimanan. Di sisi lain, keimanan atau ajaran agama apapun tidak melarang seseorang untuk berpikir produktif, kreatif, dan inovatif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menantang manusia untuk selalu berpikir produktif, kreatif, dan inovatif. Dapat saya contohkan, ada ayat Al-Quran dalam Surah Ar-Rahman yang menjelaskan bahwa kamu sekalian tidak akan dapat melintasi langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan ilmu. Ayat Al-Quran dalam Surah Al-Mujadilah yang menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Contoh dari kalangan filsuf barat adalah Thomas Aquinas. La merupakan filsuf yang inovatif sekaligus sebagai orang yang taat beragama. Gitu pula para ulama. Mereka adalah pemikir muslim yang merepresentasikan integrasi antara berfilsafat yang benar dan pemahaman keagamaan yang mantap, misalnya Imam Ghazali. Apa itu agama? Agama intinya adalah satu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan ilahi tersebut serta kepada kebaikan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk lebih jelasnya, agama memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Agama adalah sebuah sistem yang datang dari langit Tuhan. 2. Tujuan agama adalah mengarahkan dan membimbing akal manusia. 3. Dasar beragama adalah kebebasan pilihan. 4. Agama wahyu membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Lebih lanjut, kita perlu melihat dan mengetahui pokok-pokok keagamaan yang benar. Pokok-pokok dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Kepercayaan terhadap satu Tuhan yang maha kuasa dan bijaksana, terbebas dari kemiripan dengan makhluk, serta tidak berawal ataupun berakhir dalam wujudnya. 2. Kepercayaan terhadap alam taib, yaitu di dalamnya terdapat makhluk-makhluk jenis lain, seperti malaikat dan jin. 3. Kepercayaan terhadap pengutusan para rasul Tuhan untuk mengajarkan manusia bagaimana cara menjalani hidup. 4. Kepercayaan terhadap adanya kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini, yaitu kita akan dimintai perhitungan dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Jika baik dibalas baik dan jika buruk dibalas buruk. B. Hubungan filsafat dan agama. Filsafat Yunani terpisah dari agama Yunani yang penuh hurafat dan mitos. Di Yunani bersifat unik karena masyarakatnya merupakan penganut paham politeisme secara teologis, sedangkan para filsuf justru membela paham monoteisme. Adapun bangsa Yahudi sangat mengagumi filsafat Yunani dan menganggapnya sebagai medan berpikir untuk akal sambil tetap berpegang pada kitab suci Taurat beserta ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, bangsa Yahudi berusaha membungkus keyakinan agama mereka dengan pola filsafat. Mereka berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah berbakti kepada hidup beragama. Pada abad pertengahan, bangsa Eropa menjadikan filsafat sebagai sarana untuk mengharmonisasikan antara akal dan apa yang dibawa oleh agama. Bahkan, para ahli teologi di Barat dan ahli kalam di dunia Islam telah menjadikan filsafat sebagai tameng, pertahanan akidah dengan segala argumentasi rasionalnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara filsafat dan agama tidak selalu harmonis. Kekuasaan agama selama beberapa kurun waktu pernah gitu bengis memusuhi filsafat, misalnya yang terjadi pada masa kebangkitan Eropa, Renaissance, dan pada masa Islam, yakni adanya suatu golongan yang fanatik menentang kebebasan berpikir. Pada saat itu, mereka ingin membelenggu pemikiran manusia sambil menjadikan diri mereka sebagai panglima bagi akal pemikiran. Dengan gitu, sesungguhnya mereka telah mengotori agama dan ajaran luhurnya. Mereka juga telah mengkhianati filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sini, terlihat bahwa pertentangan yang ada bukan antara filsafat dan agama, tapi antara filsafat dan para pembuka agama yang fanatik. C. Harmonisasi filsafat dengan agama di kalangan filsuf Muslim. Ciri paling khusus dari filsafat Islam, secara keseluruhan,
merupakan usaha yang diarahkan untuk mengompromikan antara filsafat dan agama. Para filsuf Muslim hidup di lingkungan masyarakat Islam dan terpengaruh oleh suasana yang berkembang pada saat itu, sehingga tentu saja mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengompromikan antara akidah mereka dan kajian-kajian filsafatnya. Hal ini dengan jelas dapat ditemukan pada Ibnu Sina dan Al-Farabi. Para filsuf Muslim banyak menganut pemikiran filsuf Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles. Namun demikian, mereka menemukan banyak ketidakcocokan antara pemikiran tersebut dan pokok-pokok akidah Islam. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk memberikan corak keagamaan pada filsafat Yunani sekaligus memberi bungkus filosofis dalam penjelasan tentang agama. B. Kajian tanda hubung Kajian filsafat. Pada bagian awal pembahasan, Anda telah memperoleh gambaran mengenai apa itu filsafat dan hubungan filsafat dengan agama. Kini, tiba waktunya Anda mempelajari objek kajian filsafat. Mengapa Anda perlu mempelajari hal ini? Tidak lain agar Anda memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai filsafat. Dalam hal ini, perlu saya kemukakan dua kelompok besar filsuf. Kelompok pertama, mereka yang mengingkari filsafat metafisika. Masuk dalam kelompok ini adalah filsafat positivisme yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dengan segala cabangnya telah mencakup seluruh objek sehingga tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi filsafat untuk mengeksplorasi lebih jauh. Kelompok ini berpandangan bahwa tidak ada lapangan untuk berfilsafat kecuali mengkaji hukum-hukum ilmiah yang mengantarkan cabang-cabang ilmu menjadi sebuah kajian yang lengkap atau dengan menganggapnya tunduk pada satu metode dan mencakup bidang-bidang yang berbeda dari studi umum. Dalam pandangan positivisme logis, filsafat adalah metode atau cara untuk menganalisis kata-kata dengan suatu analisis logika. Positivisme logis menggunakan silogisme untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan, yakni berangkat dari premis mayor dan premis minor, kemudian memberikan kesimpulan, conclusion. Kelompok kedua, mereka memperluas wilayah filsafat sampai mencakup semua objek pengetahuan manusia sehingga setiap lapangan pengetahuan mempunyai filsafatnya sendiri. Filsafat berkisar pada ide-ide umum. Kelompok ini berpendapat bahwa setiap problem ilmu pengetahuan mempunyai sisi rasional yang menjadi perhatian filsafat serta sisi persepsional yang merupakan objek bahasan ilmu-ilmu khusus. Kajian politik, sejarah, kebudayaan manusia, agama, seni, bahasa, dan hukum dapat dilihat dari perspektif filsafat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Al-Farabi yang menyatakan, tidak ada entitas apapun di alam semesta ini, kecuali filsafat mempunyai pintu masuk ke dalamnya. Setelah mengetahui dua kelompok besar dalam filsafat, kini tiba waktunya secara lebih spesifik kita membicarakan klasifikasi kajian filsafat. Dalam hal ini, kita akan membatasi pada pembahasan dan aliran-aliran filsafat pada tiga bidang, yakni 1. Studi tentang being, ontologi. 2. Studi tentang pengetahuan, epistemologi. Dan 3. Studi tentang nilai, aksiologi. Sebelum kita memulai kajian tersebut secara terperinci, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. 1. Anda mungkin sering menemukan kata metafisika, sesuatu di luar fisik, dalam buku-buku filsafat. Sebagian filsuf membatasi arti kata tersebut dalam persoalan ontologi, sedangkan sebagian yang lain membatasi dalam persoalan epistemologi. Hal ini terjadi karena filsafat modern memasukkan persoalan being, ontologi, dalam persoalan pengetahuan epistemologi. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sesuatu di luar alam, metafisika, itu mencakup persoalan ontologi dan epistemologi secara bersamaan karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari dunia luar. Namun, setelah selesai, manusia pun mulai memperhatikan dirinya sendiri dan berusaha untuk menyingkap rahasia dan kemampuan pengetahuannya. 2. Terdapat satu kelompok yang memperluas lapangan filsafat, dalam artian tidak membatasi pada tiga lapangan yang disebutkan di atas. Namun, mereka menyertakan ilmu-ilmu lain sebagai berikut. 1. Filsafat agama mengkaji secara kritis konsep-konsep agama, seperti konsep Tuhan, wahyu, maksiat, ibadah, dan lain-lain. 2. Filsafat sejarah menafsirkan perjalanan sejarah dan mengklarifikasi metode para sejarawan serta menganalisis sumber-sumber sejarah. 3. Filsafat politik mengkaji karakter suatu pemerintahan, hubungan antara individu dan negara, asal-usul masyarakat, sumber-sumber hak individu, dan lain-lain.
Filsafat hukum mengkaji prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan, dan keadilan. Filsafat ini berusaha membuat satu teori umum berkaitan dengan karakteristik hukum. Baiklah, berikutnya kita akan fokus pada tiga bidang, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penjelasannya dapat Anda baca di bawah ini. 1. Ontologi atau hakikat keberadaan. Apa yang dimaksud dengan ontologi? Mengapa kajian ontologi gitu penting? Kajian ini merupakan kajian filsafat paling awal dan paling besar secara keseluruhan. Namun demikian, kajian ontologi telah mendapatkan serangan keras bukan hanya dari tokoh agama, melainkan oleh sebagian filsuf sendiri. Meski demikian, ia masih tetap eksis karena adanya kebutuhan manusia terhadapnya. Ilmu pengetahuan hanya mampu menyediakan sejumlah proposisi dan hukum yang berkaitan dengan fenomena-fenomena dan tidak bisa memberikan sebuah penafsiran yang komprehensif tentang alam. Ilmu pengetahuan seperti kita ketahui hanya membahas peristiwa dan fenomena yang dapat ditangkap panca indera. Ada banyak hal yang lebih dalam daripada itu yang tidak bisa dikajinya. Misalnya, tentang prinsip pertama dan sebab pertama dari segala sesuatu. Dalam ontologi ini, terdapat dua bagian penting, yakni 1. Metafisika umum dan 2. Metafisika khusus. Persoalan metafisika umum antara lain sebagai berikut. A. Apa yang dimaksud dengan ada keberadaan atau eksistensi itu? B. Bagaimana penggolongan dari yang ada keberadaan atau eksistensi? C. Apa sifat dasar, kenyataan, atau keberadaan? Sementara itu, metafisika khusus mempersoalkan hakikat yang ada pada tiga bagian penting berikut. A. Kosmologi mempersoalkan hakikat alam semesta, termasuk segala isinya, kecuali manusia. Persoalan-persoalan kosmologi alam bertalian dengan hal-hal berikut. 1. Asal mula perkembangan dan struktur atau susunan alam. 2. Jenis keteraturan apa yang ada di alam. 3. Apa hakikat hubungan sebab-akibat. 4. Apakah ruang dan waktu itu? B. Antropologi, yakni bidang ilmu yang mempersoalkan hakikat manusia. Persoalan yang ada antara lain menyangkut hal-hal berikut. 1. Bagaimana terjadinya hubungan badan dan jiwa? 2. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? 3. Manusia sebagai makhluk bebas atau tidak bebas? C. Teologi, yaitu bidang yang mempersoalkan hakikat Tuhan. Ini merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Tema-tema yang dibicarakan berkisar pada kesucian, kebenaran, keadilan, dan sifat-sifat Tuhan. 2. Epistemologi atau teori pengetahuan garis bawah asumsi bahwa dengan ontologi dan ilmu-ilmu lain didasarkan pada kemampuannya, manusia dapat mengetahui hakikat segala sesuatu dan mengetahui berbagai karakter terkait hal-hal eksistensial. Hal ini kemudian mendorong munculnya pertanyaan dan perdebatan dari para filsuf yang tidak mau menerima sebuah konsep, pendapat, atau hakikat, kecuali setelah mengadakan kajian dan klarifikasi. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan objek kajian epistemologi, teori pengetahuan. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam filsafat tentang teori pengetahuan sebagai berikut. A. Apakah manusia mampu mengetahui hakikat-hakikat dan dapat meyakini keabsahan dan kebenaran pengetahuan-pengetahuannya? Apakah kemampuan pengetahuannya masih memiliki celah keraguan? Jika pengetahuan itu bersifat probable, seberapa jauh batas kapasitasnya? Apakah ia merupakan pengetahuan yang bersifat probabilitas atau meyakinkan? B. Apakah pengetahuan itu muncul dari dalam atau dari luar? Dengan cara apa kita bisa mendapatkan pengetahuan? Dengan akal, rasionalis, atau dengan indera empiris? Dengan kedua-duanya secara bersamaan? Dengan intuisi yang merupakan jenis pencapaian langsung? Apakah setiap cara mempunyai batasan-batasan? Apakah akal mampu mengetahui Tuhan dan sifat wajib yang melekat pada dirinya? 3. Aksiologi atau nilai-nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai, atau nilai-nilai mutlak tertinggi, yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan utama. Nilai-nilai ini dalam filsafat adalah al-haq kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Aksiologi ini memiliki tiga cabang sebagai berikut. A. Logika, yakni suatu disiplin filsafat yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan serta menerangkan bagaimana seharusnya berpikir secara benar itu. B.
B. Etika, yakni disiplin filsafat yang membahas nilai kebaikan dan berusaha membantu kita dalam mengarahkan perilaku. La mengarahkan kita kepada apa yang seharusnya dilakukan, membatasi makna kebaikan, keburukan, kewajiban, perasaan, serta tanggung jawab moral. C. Estetika, yakni disiplin filsafat yang membahas nilai keindahan dan berusaha membantu kita dalam meningkatkan rasa keindahan dan membatasi tingkatan-tingkatan yang menjadi standar dari sesuatu yang indah. Oleh karena itu, persoalan-persoalan dalam aksiologi berkisar pada hal-hal berikut. A. Apa yang dimaksud baik atau buruk secara moral? B. Apa syarat-syarat perbuatan dikatakan baik secara moral? C. Bagaimana hubungan antara kebebasan dan perbuatan susila? D. Apa yang dimaksud kesadaran moral? E. Bagaimana peran suara hati dalam setiap perbuatan manusia? F. Apakah keindahan itu? G. Keindahan bersifat objektif atau subjektif? H. Apa yang merupakan ukuran keindahan? I. Apa peranan keindahan dalam kehidupan manusia? J. Bagaimana hubungan keindahan dengan kebenaran? Sekian kegiatan belajar 1, selanjutnya kegiatan belajar 2.